Okay, teman-teman. So, kita kembali lagi bermain Project Slayer dan gue udah level 15. Dan ketika kalian udah sampai level 15, itu kalian udah bisa berubah menjadi demon atau kalian bisa berubah jadi demon slayer ya. Tapi karena ya kalian tahu gue lah ya, gue nggak suka yang mainstream. Gue tidak mau menjadi demon slayer ya. Gue akan menjadi demon teman-teman ya. Dan ya, by the way, ini gue udah dapat banyak item sih. Ini dapat, ini juga nih lucu banget, sumpah, mana ya nih item nih. Dia tuh umbrella gitu teman-teman ya. Dimana? Aduh, gue gak pake sih. Nah, gue pake tuh ya umbrella ya. Ini gunanya untuk demon pak, masa pak. Jadi kalau misalkan demon pake ya. Dia tuh jadi gak bakal kena damage dari sinar matahari. OP banget anjir. Kece banget sih. Ntar gue pake, makanya gue udah punya ini, gue pengen jadi demon. Nih kata orang ini langka banget 1% doang. Dan gue dapet, imagine teman-teman ya. Gue dapet dari lawan Zenitsu. Terus apalagi ya, ini kalau kalian perhatiin ya. Kalau kita mau lawan gini ada tulisan tuh tier 1 chest ya, dapet tier 1 chest. Nah di tier 1 chest itu, kalau nggak salah dropnya Clown yang gue pakai sekarang, Clown. Terus ini nih yang umbrella di kepala. Terus dapat apa yang namanya ya? Aduh gue lupa. Tomioka Haori atau apa gitu namanya ya. Pokoknya jaketnya Tomioka lah tuh yang dipakai orang ini nih. Tomioka apa Tanjiro ya? Tanjiro apa Tom? Ah nggak tahu lah gue ya. Pokoknya itulah ya. Dan itu langka banget, katanya 1% juga. Gue belum dapat. Jadi ini benar-benar kayak ini benar-benar kayak GPO teman-teman ya. Itemnya tuh bahkan ada kayak mythical gitu-gitu ya. Mana ya? Kelihatan nggak ya yang mythical gitu-gitu? Ah nggak ada ya. Pas kalian dapat ada pak. Kalau kalian kayak gini nggak ada. Oh ini mungkin warnanya nih ya. Warnanya kalau kayak gini ini biasa nih kayaknya nih. Kayak common. Terus kalau biru nih kayaknya langka nih atau mythical gitu atau legendary atau gimana gitu teman-teman ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Ya. Cuman nggak dikasih tahu sih. Nanti kalau kalian dapat ada tulisannya mythical gitu teman-teman ya. Wow dapat nih. Zenitsu Haori. Imagine. I got Zenitsu Haori, man. Wow. Okay. Equip dulu. Pakai Haori Zenitsu. Imagine sih. Keren gak sih? Kece gak sih? Lumayan gak sih? Anjir, double 80 health. Gila, mantap banget sih. Mantap jiwa ya. Pokoknya gitu, teman-teman ya. Banyak berarti Haorinya ya. Tier 1 chest tuh banyak. Iya, bener. Haorinya ada banyak, cu. Gak cuman ini doang. Berarti ya. Iya, apaan tuh? Ada burung, buset, burungnya didandanin dong, kok bisa? Keren banget sumpah di game, anjir. Anjir, lawan Zenitsu susah banget pak, gak bohong pak. Gila nih Zenitsu. Menggokil pak. Wait, sabar, aku ikut ibu, aku akan bantuin teman-temanku. Ini kalian di sini tuh ada sistem bagi XP gitu teman-teman ya. Makanya enak banget gitu kan. Kalian gak perlu ini banget. Aduh, mana tuh, kena gak tuh? Kena damage gue gak? Oh, kena ya, nice. Terus pull terus dapat. Kira-kira dapat apa ya? Kita lihat ya. Diperkosa, lihat. Di rape anjir, mati lu. Mati kau Zenitsu. Enggak dapat apa-apa, sedih. Tapi gua naik level sih. Oke. Okay. Ya, anjir nih kita udah sampai level 16, Pak. Harusnya gua 15 aja udah cukup ya. Gua pengen ke Muzan tapi nungguin Muzan dulu gitu kan. Muzan malam, Pak, adanya, Pak. Jadi kita mau enggak mau kita mesti nunggu Muzan dulu. Oke, kita sekarang ke tempatnya Muzan dulu aja kali ya. Biarinlah mereka farming di sini lah. Let's go, yuk. Oke, okay, ini ada. Ada si ini juga nih, siapa sih Hashiranya ini anjir. Ini kayaknya, oh tuh, you want to learn thunder breathing. Ini kayaknya kalau kalian mau belajar mesti level 15 juga sih. Pokoknya intinya kalian kalau mau belajar gitu mesti 15 deh kayaknya deh. Mau demon, mau jadi demon slayer. Cuman gua gak tahu nih kalau final selection di mana tempatnya ya. Kita coba puter-puter aja ya. Mapnya luas banget teman-teman, sumpah dah. Kayak udah gitu tadinya ada map ya. Ini by the way baru di update nih. Mapnya kayak sedikit berbeda, kalian lihat deh. Tuh ya lah, mapnya beda pak. Jadi kemarin gak begini nih mapnya nih. Sumpah nih beda banget. Jadi mapnya tuh rada kayak dirombak ulang gitu. Dan jadi makin luas sih kalau menurut gue sih. Dan susah sekarang karena gue gak ada mapnya. Kemarin kan ada mapnya tuh, dimana kita bisa milih-milih tempatnya kan. Jadi langsung dikasih tahu ini gak ada. Jadi kita masih benar-benar figure it out sendiri. Kita masih cari sendiri. Kalau Muzan kalau gak salah di sini dah. Kayaknya gak ada sih Muzan kalau siang-siang. Ya iyalah ya, dia demon anjir. Ngapain dia siang-siang keluar anjir. Soalnya dia di luar pak. Mana ya. Nih. Kalau kalian perhatiin di sini juga ada batu-batu nih. Bisa buat latihan. Cuma gue gak ngerti latihan apa nih. Nih ya. Gue bisa latihan. Oh gak bisa kah? Nani? Di gak bisa di. Kocak. Bisa harus apa? Oh yang di atas itu bisa tuh. Gue coba yang di atas itu tuh. Yang di atas itu bisa. Gak tau udah kenapa yang itu gak bisa ya. Apakah terlalu besar kah? Mungkin ya. Kita coba yang ini nih. Yang ini bisa nih. Ini gue gak tau tapi buat latihan apa ya. Gue gak ngerti juga. Tuh. Ini ada giniannya tuh. Tuh jadi. Oh tariknya ke sana. Berarti kita masih ke situ. Gitu doang sih. Coba kita lihat ya. Dia nambah apa ya. Nambah ini kan, nambah XP kah atau nambah apa? Muter-muter tuh batu anjir. Sini. Gampang banget anjir latihannya sumpah. Tuh. Bagaimana nih? Dia enggak bisa naikin rumput-rumput ini, Pak. Nih ya.
tuh nggak bisa naik rumput pak. Ah sini coy. Oh bisa, masih lompat. Oke. Nah tuh gue ngerti tuh nambah apaan tuh. Sumpah. Oh nambah duit. Nah nih nambah duit. Gak jelas banget nambah duit tuh dikit banget lagi anjir. Oke let's go. Nah ini udah mulai malam nih. Nah udah malam nih, udah muncul demon-demon ya. Udah muncul demon-demon, berarti kita saatnya udah bisa pergi ke Muzan. Oke. Kita kesini dulu oke. Kita dapetin dulu demon, kita jadi demon aja lah teman-teman ya. Terlalu mainstream ya gak sih? Kalau jadi demon slayer tuh terlalu mainstream gitu-gitu doang, nggak seru gitu menurut gue. Jadi gue pengen coba jadi demon. Sekalian kita lihat demon artnya apaan aja di sini ya. Penasaran gue. Bukan ke dalam situ ya, ini sebenarnya kalian bisa ke dalam juga nih. Tuh, oh kaget gue anjir. Oh dia teleport ke sini pak. Oh dia tahu gue mau jadi demon aja. Nih di orang dari tadi bantuin gue nggak tahu siapa sih ini youtuber juga kayaknya nih. P3B. Iat Kiribating. Oh, at Kiribating. Oh dia beda-beda tempatnya pak. Oh tempatnya beda-beda kah? Oh gitu, coba gue cek. Ah masa sih, coba tadi ada di belakang sini pak. Masa sih, gue cek dulu ya. Sorry, no offense bro, I'm just checking out. Gue pengen tahu aja apakah beneran dia berpindah-pindah apa gimana. Penasaran, soal tadi dia di sini pak. Di sini nih. Nah, oh iya bener pak, gak ada pak. Let's go, sorry ya, bukan mau meremehkan gitu. Dia jago sih anjir. Yo let's go, kita ke Kiribating deh. Kiribating berarti tempat pertama ya. Di mananya dah? Berarti Muzan pindah-pindah jir tempatnya jir. Oke. Jadi demon susah juga awal-awal udah begitu ya. Ngeselin ya. Tuh, kita masih cari kuda, mana kuda ya? Kuda untuk anterin kita gitu kan. Tapi kita reset aja ya, enggak salah naik kuda aja lah. Kalau enggak salah di sini ada kuda deh. 1000 anjir, imagine. Di mananya Kiribating dah? Gila, berarti kalian kalau ntar main kalian masih nyari Muzan sih teman-teman. Ntar gue coba bikinin deh ya. Gue bikinin tempat-tempat untuk lokasi Muzannya deh. Kayak video singkat gitu deh ya. Apa di atas itu tuh ya? Bang, mau bang, Kiribating Village bang. Let's go, kita cari di mana dia. Where is she? Di mana Muzan? Where's Muzan? Nah kan mati, gue suruh nyari di mana gitu kan. Di Kiribating katanya, tapi di mana? Udah tahu pak, saya di mana pak. Ini kah? Sebelah sini kah? Coba kita coba cari ya, sebelah sini kali ya. Iya mungkin, nah itu tuh mungkin tuh, yang itu tuh. Ini mah tempat final selection anjir, iya gak sih? Iya kayaknya ini final selection deh. Kayaknya ya, Westeria. Oh itu dia tuh Muzan tuh. Hey Muzan, kok orang itu tahu ya anjir. Gila hebat, dia jago sih. Dia bisa langsung tahu gitu. Nih, ini Muzan ya teman-teman ya, kita coba aja oke. Kita coba ngomong sama Muzan. Muzan, so you want to join my ring? Yes, I can have you in my face. Oke, prove me. Collect 5 blue spider lily flower around the map and bring Dr. Higoshima to me. Siapa nih Dr. Higoshima? Oke. Okay. Find 5 ini, bring dokter di mana dokter? Dokter where? Kita tanya dia. Dokter di mana nih? Dr. Higoshima, nah diantarin sama dia nih. Sumpah dia baik banget anjir, dari tadi ngebantuin gua, enggak apa-apa lah, yuk let's go. Gua atau padahal dia siapa lo? Soalnya ya setahu gue yang tester-testernya kebanyakan tuh YouTuber teman-teman, apakah dia YouTuber juga? Coba kalian cari aja deh ya, namanya PE3B. Pep, namanya Pep. Dokter Higoshima. Higoshima tuh yang mana ya? Oke, sama sekalian kita mesti ngumpulin lili juga nih. Yang ternyata yang apa tuh, yang flower-flower itu tuh buat ngumpulin jadi demon, Pak. Ternyata, Pak. Gue sering lihat sih anjir. Oh, sabar. Santuy. Oh, yang di sini. Oke. I know. Di sini ternyata ya. Ini lilinya nyari di mana nih lilinya? Nah, nih. Ini tempat jualan ini kan. Kayak potion gitu kan. Dokter B kah? G kah? A kah? Oh, gak. Ha. Dikasih sama dia. Oke, sip. Let's go. Tinggal cari lilinya doang sekarang ya. We need to find lily. I pick it up. Udah gua ambil. Yes, I pick it up. Oh, kok di dia masih ada kali ya? Masih kelihatan kali di dia ya? In my bag. Udah. Kayak setiap orang beda-beda dia. Dia nggak bisa ngeliat kita ngambil juga. Ya udah nggak apa-apa lah, yuk let's go, kita balik lagi. Taruh dulu nih dokter Higoshimanya ya. Gampang banget anjir questnya. Gak lebih susah kayak Demon Fall gitu loh sumpah. Ini terlalu easy sih. Cuma nyari lilinya lumayan sih. Kita mesti nyari 5 pak anjir, lumayan banyak juga. Aduh awas nih, gue nggak mau kena gini nih. Kan kejar dah lo, mati lo. Ayo lo, dikejar lo. Gue nggak mau ikut-ikutan. Dadah. Ada tadi Muzan sini ya. Mana gelap banget lagi, sorry ya guys ya kalau gelap ya. Cuman emang gamenya kayak gini, gelap gitu. Kalian masih punya lantern kayak gitu tuh? Itu gua gak tau dapat dari mana datu lantern. Coba ntar gua tanya dia ada di mana lanternnya ya. Penasaran gua anjir. Oke dapat tuh. Dapat, let's go. I need
Flower. Kita butuh flower. Let's go, kita cari flower, Pak. Tinggal cari-cari flower dong. Ini tempat apa ya? Gue penasaran anjir, apakah ini tempat final selection? Nyala-nyala gitu anjir, soalnya apaan itu? Coba gue lihat dulu ya, penasaran gue. What is this place, man? What is this? Tempat PvP kah? Oh, what is that? What is this, man? What the fuck is this? Apa? Buset, apaan tuh? To get thunder. Oh, to get thunder. Oh, oke. Gue sih selama ini baru ngelihat dua pernapasan ya. Air sama listrik doang. Kayaknya emang baru dua deh. Kita bentar ya guys ya. Gue akan coba cari flower-nya dulu, oke? Oh, gue ketemu demon, Pak. Ketemu orangnya Jay Demon tuh, dikejar-kejar sama si Pep itu tuh. Dia pakai ini apa? Pakai arrow. Demon artnya arrow anjir. Oh, kece juga sih. Bisa terbang aja kalau pakai arrow, gila. Keren banget, Pak. Tuh. Mana dia? Naik ke atas, kejar Pep. Naik Pep. Iya, enggak bisa naik. Mana dia? Dia pakai arrow anjir. Tuh. Oh my god. Anjir, ada arrow, Pak. Gila, keren banget. Tuh. Ampun, Bang. Ada demon. Anjir, demon artnya udah lumayan berarti ya. Udah ada arrow anjir, apalagi gila arrownya keren banget, Pak, sumpah. Kalian lihat barusan kan, kece, Pak, arrownya. Saya suka. Oke, lanjut lagi. Lanjut cari bunga, kita lihat dapat demon art apa, teman-teman ya. Anjir. Ada Yahaba, Pak, tier 2 chest anjir. Oh shit, man. Oh my god, gua mati kah? No. Oh, anjir, gila sekali, buset. Sakit banget. Woi, santuy coy. Darah 2000 gua bisa, kalian enggak bisa kayaknya sih, gila. Anjir, sakit banget. You're dead. Okay, I'm dead. Goodbye. Gak bisa menang ini, Bapak. Help. Yahaba. Tapi dapat tier 2 chest anjir. Arrow spike skill juga. Wah, oke lah, mau ngadu kita. Ayo kita ngadu sih, cuk. Goblok. Anjir, tembus blok, gila. Imagine. Langsung hilang 9 anjir. What? Oke. Oh, gua mati. I'm dead anjir. Bah! Meninggal, hilang, pecah pala gua anjir. Yahaba ya. Oke, dapat tier 2 chest nih. Oke, gua tahu aja tempat farming ya, teman-teman, di mana aja ya. Lumayan susah anjir. Ini game grindy juga sih. Walaupun enggak terlalu grindy sih sebenarnya sih, cuman yang lumayan lah. Ini ada apa di sini? Coba kita. Apakah kita bisa ada pintu masuk mungkin ke atas sini? Ada. Oke, lanjut lagi cari. Gua baru dapat 2 anjir dari tadi muter-muter, imagine. Anjir, ada Sabito juga, Pak. Ada boss Sabito anjir. Lihat tuh. Tier 1 mas sama dapat Sabito mas. Wow. Buset. Ampun, Bang. Buset dah. Gua cuma mau ngeliat doang anjir. Astagfirullah. Aduh. Tau kabur. Gustav, no. Iya, lu tough. Udah kabur. Gua gak peduli anjir. Ampun, Bang. Jangan bunuh gua. Anjir. Di sini bos semua, Pak. Ampun, Pak. Kabur. Dah. Sana pulang. Ya, sayang banget airnya begini, teman-teman ya. Airnya masih kayak air Sindo zaman dulu. Tapi yang di sini udah bagus sih itu. Yang di sini udah bagus ya. Apaan tuh? What is that, man? What is this? Apa itu, diamond kah? Oh, diamondnya di dalam air anjir, ternyata yang quest diamond kemarin, Pak. Oke. Wah, ini nyari lili udah enggak dapat lagi, Pak. Nih, kayaknya lili mesti nunggu malam lagi nih. Aduh. Susah ya nyari lilinya ya. Padahal cuma lili doang loh anjir, sumpah. Itu lili tuh. Nah, itu dapat tuh di atas tuh lili tuh. 3 aja lumayan lah. Not bad, dapat 3 ya teman-teman ya. Nah, ini lili nih. Hahaha. Lili. Tempat nge-spawnnya di mana aja sih anjir, gua kagak tahu dah. Ini apaan nih anjir? What the heck is that? Itu siapa anjir? Wah, gua langsung mati. What is this? Developernya anjir, si Keno. Ini yang punya anjir. Kenoksi anjir, imagine. Wah. Imagine. Dia yang punya anjir. I'm level 16. Nani. Anjir. Yang punya game langsung datang dong. Mau dibunuh gua. Nani. Siapa ini anjir? Dibiarin dong anjir gua. Gila, toxic banget anjir yang punya game padahal lo. Si Knox City anjir, Bang. Kayak ini orang nih dajul emang nih ya. Imagine. Anjir, lihat. Toxic moment guys anjir. Imagine. Aduh anjing, toxic banget, cok. Imagine. What the heck? Anjir, imagine, gila toxic banget anjir.
Kali ini loh anjir. Ya teman gue Pep. Pep dipukulin juga sih Pep anjir. Anjir iseng banget sumpah. Gila. Padahal yang punya gamenya loh. Si Knoxok ini loh. Anjir toxic banget pak. Gak ngerti lagi gue. Enggak sih yang toxic yang ini nih. Yang Wadaf nih ya. Dajul emang. Bentar lah gue nyari dulu teman-teman ya. Dua lagi tanggung. Oke akhirnya. Dapat 5 juga Imagine. Berapa gue lama? Ada kali setengah jam anjir nyari bunga doang. Imagine gak sih teman-teman? Mesti muter-muter pak. Mapnya gede anjir. Dapat gak? Oke jadi. Muzan Blood. Oke. Mari kita lihat dapat apa. Kita menjadi apa? Kita akan minum Muzan Blood ya. Jadi demon apa kita? Oh my god. Oh jadi demon gue. Jadi apa kita? Oh my lord jadi Ulquiorra kah? Anjir jadi Ulquiorra pak. Oke. No quest at the moment. Oke. Anjir gue jadi. You can use this weapon because you're a demon. Oh gue gak bisa pakai weapon ini pak. Udah gak bisa pakai pedang sekarang. Oke. Kalau gitu gue turunin aja pedang gue ya. Mana nih pedang nih. Gue unequip aja lah. Gak bisa pakai pedang juga kan. Percuma dong. Ini apa sih Muzan Quest. Ini apa? Combat ya. Oke. Gak bisa pakai apa-apa kecuali yang kayak claw gitu-gitu ya. Oke. Oke anjir gue jadi kayak Ulquiorra pak. By the way art gue apaan ya. 100 health 2 strength. Anjir kece banget sih. Oke, gila darah gue banyak pak, jadi 224 pak. Bentar kita coba kita lihat dulu kesini, abis itu kita coba dapetin demon artnya ya. Kalau nggak salah sih demon art di tempat yang deket kiri bating. Eh kok gue kebakar? Kok gue kebakar nani? Ah kenapa? Oh deket Wisteria. Pohon Wisteria cu. Ah, anjir foto Wister. Anjir langsung mati gue gila. Deket pohon Wisteria anjir gue gak nyadar. Imagine. Oke sip. Oke yaudah. Sekarang kita coba untuk ngedapetin demon art ya teman-teman ya. Bentar ya kalau gak salah sih ada di sebelah sana tuh. Bentar kita coba dulu oke. Oh mati sakit pak. Pakai. Oke gak kena sinar matahari. Yoi dong gila jadi demon asik loh ternyata loh. Jadi demon asik loh lihat gak sih. Kece udah gitu demon gue keren lagi. Kayak Ulquiorra anjir gila keren banget pak. Keren. Oke, let's go. Nah, ini kalau enggak salah di sini dah. Coba ya. Tuh orang itu tuh kalau enggak salah tuh. Semoga kita dapat yang bagus ya. Dapat arrow sih, arrow keren sih. Atau ada yang lain kah? Spin for the demon art 5 spin left. Let's go. Kita spin ya. Dapat apa kita? Oh, ada arrow sama tamari doang anjir. Dua doang, arrow dan tamari. Non. Nani. Non. What? Bisa non anjir. Gak punya demon art. Dapat arrow. Nice. Oke sip. Hehehe, gue dapat arrow. Hehehe, terus gimana cara pakainya anjir? Satu. Oh, ini tuh. Defeat Yabaha for this skill sampai 43 ya. Apa Fist Mastery? Oke. Arrow knockback. Twing. Wanjay, asik, Pak. Menjadi demon. Di tangan gue ada sesuatu tuh ya. Nani, aji keren banget sumpah di game. Oke, teman-teman ya, kayak video kita sampai sini aja. Ntar gue akan coba untuk naikin lagi ya. Naikin ini arrow-nya abis itu kita coba untuk showcase teman-teman ya. Pakai arrow. Nah, ini baru game Demon Slayer yang kece teman-teman ya. Oke. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian suka. Subscribe jika kalian mau. Enggak usah subscribe apa-apa, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.